Setelah kita mengetahui tentang hakikat kematian yang semacam itu, sekarang mungkin kita bertanya, apakah malaikat maut punya delegasi, punya utusan, punya tanda-tanda yang menjadi utusan dia sebelum malaikat maut itu menjemput kita? Maka sesungguhnya diterangkan bahwasanya sebelum kematian itu Allah sebenarnya sudah memberikan banyak peringatan-peringatan sebelum datangnya kematian ketika betul-betul menjemput kita. Allah itu penuh rahmat. Makanya ketika Allah memiliki rahmat yang sangat sempurna, maka Allah itu selalu mengirimkan peringatan sebelum malaikat maut itu nanti datang. Peringatan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang hatinya bersih, sehingga dia sudah mulai merasakan tanda-tanda sebelum malaikat maut itu datang. Tentunya tanda-tanda di sini bukan tanda-tanda sebagaimana kita memahami tandanya kemudian dia sudah mau mati. Tidak, ada tanda-tanda umum yang kita merasa itu tanda biasa, padahal itu sebenarnya adalah tanda-tanda kematian. Apa saja itu? Maka sebelum kita membahas itu, mana dalilnya Ustaz bahwasanya malaikat maut sebelum datang telah mengirimkan delegasi-delegasi yang menjadi tanda bahwasanya dia sudah mulai mendekati kematian, ada peringatan. Maka kemudian disampaikan di dalam surat Fatir ayat yang ke-37, Allah menyampaikan awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara waja'akumun nadhir. Maka kemudian disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-37, dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup supaya kamu berpikir, bagi orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan. Di sini Allah menyampaikan Allah itu selalu memberikan peringatan sebelum kematian itu datang supaya kita mengambil bekal sebelum lonceng kematian itu betul-betul datang pada kehidupan kita, walaupun peringatan itu tidak sebagaimana peringatan dalam bentuk hitungan angka, oh tinggal 3 hari lagi kamu mati, enggak gitu, tapi umum. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Allah tidak memberitahu ajal kita? Ibu tahu, kenapa Allah itu merahasiakan ajal kepada manusia? Justru karena cintanya Allah kepada manusia dan rahmatnya Allah kepada manusia. Karena kalau manusia diberitahu bagaimana ajalnya, manusia tidak akan ada yang bisa menikmati kehidupannya kalau dia ketahuan kapan dia akan meninggal dunia. Kenapa enggak makan soto, Mbak? Iya, tinggal 4 hari lagi, Dik, saya, Dik. Susah dia. Kenapa kemudian kamu kok dijual mobilnya semua? Iyalah, sudah enggak ada faedahnya. Oh, 7 hari lagi saya meninggal. Ya Allah, hati-hati ya, Mbak, nanti di perjalanan. Nanti orang enggak akan tersenyum. Dan banyak orang yang stres. Mungkin rumah sakit jiwa penuh. Karena banyak orang yang stres ketika memikirkan ajalnya tinggal sebentar lagi. Karena Allah sayang, Allah tidak ingin mengambil kenikmatan dan senyuman pada wajah kita. Allah berikan senyuman, Allah rahasiakan ajal, kamu tinggal persiapan aja secara umum supaya kamu tidak perlu ketakutan sepanjang hidupmu. Ini loh, ya umum. Allah itu kalau ingin supaya kita takut kepadanya, itu Allah tidak minta terus-terusan.
takut sama Allah itu enggak terus-menerus. Kalau Allah itu pengen kita takut, Allah jadikan ajal kita diketahui. Itu manusia enggak ada yang pengen senang-senang, ya atau tidak? Allah itu pengen supaya kita dominasi harinya lebih banyak takut sama Allah. Itu sudah cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena saking rahmatnya Allah kepada kita, makanya itu yang menjadikan kita faham. Ternyata semua perbuatan yang Allah lakukan kepada manusia itu menunjukkan kasih sayang Allah yang tiada batas. Betul kata Imam Ibnu Qayyim, kalaulah setiap manusia tahu bagaimana cara Allah itu mengatur hidupnya, dia pasti meleleh hatinya karena dia cinta betul kepada Allah yang sempurna mengatur hidupnya dia. Sampai urusan ajal itu diatur sama Allah, enggak perlu tahu. Sampai segitunya, detail, rapi semua ciptanya Allah itu. Dari itu semuanya menunjukkan sayang Allah yang begitu besar kepada kita. Sekarang kita buka 94. Terus peringatan-peringatan Allah itu apa saja, Ustaz? Peringatan-peringatan Allah itu tentunya berbagai macam keterangan, ada macam-macam. Kalau pada zaman Rasul, Rasulullah itu sudah mulai merasakan ada peringatan sebelum kematian itu datang dengan turunnya surat apa? A. Al-Falaq, B. Al-Ikhlas, C. Al-Kafirun. Yang mana ibu? Surat apa? Siapa jawab A? Al-Falaq. B. An-Nas. C. Al-Kafirun. Siapa jawab A? Siapa jawab B? Siapa jawab C? Masya Allah. Kayak gini nih yang membuat saya libur 7 bulan ini. Surat apa ibu yang membuat Rasulullah merasa dekat dengan kematian? A. Al-Falaq, An-Nas, atau Al-Kafirun? Yang jawab A, angkat tangan. 1, 2. Yang jawab B? Yang jawab C? Insya Allah. Ya Allah, berilah saya kesabaran. Yang jawab A, salah. Yang jawab B, salah. Yang jawab C, salah. Jawabannya yang benar itu surat An-Nasr. Sudah kita bahas di tafsir surat An-Nasr. Oh iya. Lupa bisa Ustaz, surat An-Nasr itu menjadi tanda dekatnya Rasulullah dengan kematian. Ibu perhatikan ayat yang pertama. Apa ayat yang pertama surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa artinya? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kalau nabinya sudah dikasih kemenangan, dikasih pertolongan, setelah itu menang, berarti tugas nabinya selesai atau belum selesai? Selesai. Kalau sudah selesai, berarti kalau nabinya sudah selesai melaksanakan tugas dari Rabb-nya. Maaf. Kalau nabinya sudah selesai melaksanakan tugas dari Rabb-nya, maka nabinya ngapain? Balik kepada Allah atau tidak? Balik kepada Allah. Makanya ketika turun surat An-Nasr, perhatikan jawaban Nabi. Nu'iyat ilayya nafsi. Lonceng kematian telah diperdengarkan ke telingaku. Tapi Nabi tidak tahu kapan beliau akan meninggal dunia. Cuma Nabi sudah merasa. Jadi artinya, bahwasanya ketika membahas tentang peringatan sebelum kematian, bukan berarti manusia itu tahu detailnya kapan meninggal. Tidak. Karena tidak ada yang tahu kapan detailnya akan meninggal dunia. Makanya saya masih ingatkan ibu, dulu saya pernah ngomong, gak ada manusia yang tahu kapan meninggal dunia itu, gak ada. Makanya kalau orang masyarakat kita suka ngomong, oh kemarin dia itu pengen makan bebek, itu ternyata bebek yang terakhir kali dia minta. Karena hari ini meninggal dunia. Ya Allah nyesel. Minta bebek yang terakhir enggak saya berikan, kayak gitu. Kasihan banget di kuburan, emang di kuburan mikir bebek. Kan kadang-kadang gitu.
kalau saya meninggal nanti malam, maka tadi sore saya misalkan ngomong, wah kalau ada gorengan enak nih, jangan-jangan misal. Batuk itu contoh, saya lagi batuk, jangan gorengan. Yang rebusan-rebusan saya. Maka kemudian saya ngomong, wah kalau ada gorengan enak nih. Ternyata malam meninggal, jangan gak usah dikaitkan. Oh, ustad itu, itulah gorengan terakhir kali yang dia makan. Gak usah gitu. Malu saya nanti balik sama Allah kalau ada jemaah saya gitu. Karena kemudian tidak ada yang tahu kapan orang meninggal dunia. Nah itu ustad, ada katanya 40 hari sebelum orang itu meninggal dunia itu. Itu gak ada ibu. Kalau ibu kemudian ngerasa 40 hari sebelum meninggal dunia, kira-kira ibu bisa ketawa gak sih? Gak bisa ketawa. Kenapa orang yang mau meninggal dunia itu masih senyum, masih ketawa, ada yang joget-joget, ada gak pernah lihat gak? Masya Allah, yang saya ngeri liatnya lagi joget-joget jatuh. Kalau memang hadis bahwasanya sebelum 40 hari dia itu merasakan kematian, mungkin gak joget-joget. Maka itulah yang menjadikan kita memahami bahwasanya secara umum peringatan itu bukan dalam artian angka dan kalkulasi nomor. Oh tinggal 4 hari, bukan itu. Tapi peringatan itu umum. Makanya peringatan itu apa saja? Nah, kita lihat dalam keterangan. A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagahu sittina sanatan. Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih dari Bukhari, Allah itu memberikan kesempatan supaya setiap manusia itu banyak-banyak meminta maaf kepada seseorang. Kepada seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga mencapai umur 60. Artinya, Allah itu, kata Allah itu, kata a'darallahu fi amri. Allah itu sangat memberikan kesempatan meminta maaf. Artinya memberi kesempatan meminta maaf seluas-luasnya kepada hambanya. Makanya ketika Allah itu memanjangkan umur kita itu sebenarnya merupakan peringatan kematian. Kalau Allah sudah memberikan kepadamu umur, berarti kamu harus tahu tanda dipanjangkan umurmu itu berarti dekatnya peringatan untuk menuju kepada kematian. Makanya itu termasuk tanda. Jadi kalau kita hari ini antum berapa Ustaz? 39. Itu berarti sudah tanda. Kamu sudah dipanjangkan 39 loh. Berarti kalau kamu sudah dipanjangkan umurnya, berarti itu peringatan sebelum kematian. Kenapa? Karena nanti Allah akan berkata, bukankah aku sudah panjangkan umurmu ketika di dunia? Itu peringatan. Makanya kalau kita akhirnya mengkaitkan dengan ini, makanya sebenarnya ulang tahun itu sebenarnya tidak masuk akal gitu. Karena ulang tahun itu kalau kita pikir secara adat, secara syariat, dua-duanya kita mari kita merenung, hatinya harus bersih ya. Jangan marah dulu. Kalau kita melihat ulang tahun itu secara akal, apa yang kita rayakan ketika Allah panjangkan umur itu, kita sebenarnya sedang mendekati kematian. Yang dirayakan apa? Kalau kita mengatakan merayakan kenikmatan, bukankah merayakan kenikmatan itu dengan ketaatan? Kalau kita merayakan lahirnya kita, bukankah lahirnya kita sampai umur kita sekedar sampai lahirnya kita sampai sekarang ketika memperingati berarti dekatnya kita dengan kematian. Secara akal tuh enggak masuk, Ibu. Dan itu yang akan menjadikan kita, kenapa ulang tahun itu merupakan kultur dari bangsa-bangsa kafir? Karena orang kafir itu pengin hidup 1000 tahun. Kalau mereka bisa minta 1000 tahun, mereka minta 1000 tahun. Makanya setiap ada momen kelahiran itu sebenarnya itu cita-cita mustahilnya mereka. Kami itu pengen hidupnya lama, makanya umur saya baru 39. Kalau orang yang beriman memandang umur itu beda sama orang kafir. Orang beriman ketika melihat Ustaz umurnya berapa? 39. Berarti kalau umurmu 39, berarti Allah sudah ngasih kepada kamu peringatan. Allah panjangkan umurmu, berarti harus siap untuk meninggal dunia. Itu secara logika itu tidak masuk kalau ada orang memperingati ulang tahun. Bunga kiniup lilin dan lain sebagainya. Lilinnya disesuaikan dengan jumlah umurnya kita.
Ya kalau cuma anak kita 17 tahun masih mendingan. Nah kalau Nabi Nuh merasakan ulang tahun 1650 lilin itu, setengah jam nggak habis habis ini. Makanya kalau kita mampu tinggalkan. Kalau saudara saya masih menjalankan itu pelan-pelan, diingatkan dengan cara yang baik, didoakan di tengah malam. Jangan semangatnya itu nyalahin tok, semangatnya itu mencela malam, tapi tidak pernah membawa lentera. Kita tidak butuh orang yang mencela malam, mencela gelap tapi tidak membawa lentera. Kalau kamu ingin kayak dai, dai itu dua, dia mencela kegelapan tapi dia membawa lilin untuk menerangi. Ya kita memang katakan maaf itu tidak ada. Terus gimana? Nah, kita sampaikan kegiatan yang lebih bermanfaat. Di situ kita paham. Karena apa? Umur itu bukan kaitannya dengan kegembiraan. Kalau kita menyebut umur itu sebenarnya mengingat kematian. Makanya para ulama terdahulu itu, itu mereka itu makruh saling menanyakan umur. Makanya mereka tidak pernah nanyakan umur di antara mereka. Nabi saja tidak pernah nanya umur. Kam umroh, berapa umurmu? Tidak ada Rasulullah nanya.